Kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan, padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua? Saya pun tidak mengerti dan tidak melihat apa yang terjadi saat itu.